Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita merekam live music atau karaoke ataupun instrumen musik dari Soundcard V8 langsung ke handphone dengan suara yang jernih dan berkualitas MP3. Pada video sebelumnya kita sudah mengulas bagaimana cara merekam dari Soundcard V8 langsung ke handphone, tapi untuk podcast ya. Nah, karena kalau cara ini diterapkan untuk ke instrumen musik atau untuk karaoke tidak cocok, karena hasilnya akan tidak bagus seperti ini. Oke, pada pembahasan kali ini kita langsung saja akan membahas bagaimana cara merekam sebuah karaoke ataupun live musik dari Soundcard V8 langsung ke handphone, tapi dengan kualitas suara yang bagus dan jernih. Oke, kita langsung saja simak video berikut. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah Soundcard V8. Kemudian handphone yang digunakan untuk merekam video, kemudian kabel OTG, ini bisa pakai kabel OTG yang biasa, dan kemudian kabel data. Nah, kemudian untuk inputnya kita bisa memakai mikrofon. Bisa juga kalau kita mau pakai instrumen musik seperti gitar. Jadi konfigurasinya adalah kita masukkan dulu kabel OTG, kemudian dari kabel OTG ini kita sambungkan kabel data ke unit Soundcard V8, yaitu di bagian charging. Kalau kita mau untuk digunakan untuk karaoke atau menyanyi, kita bisa masukkan mikrofon ke bagian mic. Jangan lupa juga pasang headset untuk memonitor agar memudahkan kita untuk monitor. Kemudian kita hidupkan Soundcard. Dan pastikan mikrofon setelah hidup. Nah, setelah terangkai seperti ini, langkah kita selanjutnya tinggal membuka aplikasi Open Camera. Jangan lupa ini sudah disetting dengan menggunakan mikrofon eksternal. Oke, kita akan mencoba merekam sebuah karaoke ya. Oke, kita akan menggunakan handphone ini untuk sebagai backing track, dan kita hubungkan ke Soundcard V8 dengan menggunakan Bluetooth saja agar lebih praktis. Oke, perlu diperhatikan saat kita akan merekam, kita harus pastikan dulu setting volume antara backing track dengan vokal atau alat musik yang akan kita rekam, karena ini bersifat live dan tidak bisa diedit. Gundul pacul I'm
suara saya jelek ini. Ya, saya akan mencoba memainkan gitar yang kita kasih backing track seperti apa hasilnya ya. Oke, kita coba dulu merekam dengan gitar. Ini saya lepas dan saya ganti dengan input dari gitar.